Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview tentang tes pack merek OneMed. Nah, yang perlu kita persiapkan yang pertama adalah tes packnya, yang kedua adalah sampel air kencing. Nah, ini merek OneMed ya. Kita buka dulu sebentar. Nah, ini sudah dibuka. Bentuknya seperti ini dan di dalamnya ada silika gel. Pertama-tama kita masukkan test packnya ke air kencing, jangan melebihi batas maksimum ya, jadi harus di bawah maksimum. Kita tunggu sampai 30 detik sesuai dengan peraturan yang ada di test packnya. Nah, kita tunggu sampai 30 detik. Ini sampel air kencingnya ya. Baru 20 detik. Kalau udah 30 detik, udah. Kita tunggu hasilnya sampai 1 menit ya. Simpen di atas yang datar. Kita tunggu sampai 1 menit. Ini sampel urin, kebetulan saya baru nikah 1 bulan. Alhamdulillah ini test pack-nya menunjukkan 2 garis. Pertama-tama saya test pack 3 hari terlambat haid ya, itu garisnya satu garis terang, satunya samar. Nah, ini udah telat 8 hari. Alhamdulillah test pack-nya udah menunjukkan garis. Alhamdulillah. Saya nikah 3 September 2017, sekarang udah tanggal 3 Oktober, tepat 1 bulan. Alhamdulillah, Allah kasih kepercayaan, mudah-mudahan ini beneran positif ya. Karena saya belum periksa ke bidan ataupun ke dokter. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Alhamdulillah. Udah garis 2 terang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah. Segitu aja reviewnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.